Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini admin akan berbagi informasi seputar doa atau amalan yang bisa menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Insyaallah, amin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'ruf Al-Farqi dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar bahwa suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa yang bisa menyebabkan bisa masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan marah." Kemudian orang tadi berkata, "Aku tidak bisa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bacalah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bacalah astaghfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 70 kali setelah habis salat asar." Manfaatnya adalah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 70 tahun. Kalau seandainya umur kita tidak sampai 70 tahun, maka dosa-dosa kerabat kita akan diampuni oleh Allah atas istighfar ini. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita tahu bahwa dosa yang telah kita lakukan sudah tidak terhitung lagi. Maka kita jangan putus asa atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sering-sering memperbanyak membaca istighfar. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca 70 kali setelah salat asar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian yang bisa admin bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.